akan belajar tentang perjalanan Yesus atau jejak-jejak kaki Yesus. Tadi Alek udah mention sedikit bahwa kalau Yesus berjejak di situ, seharusnya kita juga berjejak di situ. Betul gak? Iya kan? Kalau Yesus lewat jalan yang sempit, berarti kita juga harus lewat jalan yang sempit. Yes. Betul gak sih? Nah, kita berkata bahwa tidak semua orang mau lewat jalan yang sempit. Ya, jalan yang lebar, banyak orang yang mau jalan ke situ, tapi jalan itu menuju kebinasaan. Jalan yang sempit, gak banyak yang mau lewat, tapi jalan itu menuju kepada kehidupan. Amin. Okay? Saya percaya bahwa ya, keadaan ke depan gak akan lebih baik. Saudara percaya gak? Yes. Percaya ya? Bahwa Alkitab sendiri telah menegaskan kepada kita bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Bahkan kita masuk tahun 2020 aja dengan berkat yang sangat luar biasa. Ada dapat berkat semua 2020? Ya, yang tinggal di Jakarta berkat semua. Berkat apa namanya? Berkat avatar. Avatar air. Waduh, luar biasa. Saya lihat ya, benar-benar luar biasa. Saya lihat, apalagi kalau teman-teman ya, pasti teman-teman lihat juga ya, itu semua video-video yang bergentayangan di kita punya WhatsApp ya, di Bekasi, di Ciledug, itu mobilnya udah pada numpuk gitu, betul gak sih? Yeah. Itu banjirnya udah kayak banjir bandang, sangat luar biasa, kayak enak banget. Wih, berarti amat. Ya, oke. Iya kan? Ya, makanya itu luar biasa lah. Ya, saya biasa tahun baru itu sama keluarga, biasa kita karaoke di rumah koko, ya, kita barbeque, tapi tahun ini tidur. Karena dari pagi sampai malam itu enggak berhenti hujan ya, betul enggak sih? Dan besokannya berkat itu tercurah dalam hidup. Ya, jadi kita masuk tahun 2020 aja dengan berkat yang sangat enggak enak. Betul enggak sih? Bahkan kalau teman-teman baca berita, ya, di Australia itu mengalami kebakaran yang sangat luar biasa. Ya, itu katanya sampai 48 km persegi. Ada begitu banyak hewan-hewan pada mati, kanguru mati, ada puluhan manusia juga mati di situ. Bahkan pemerintah Indonesia berusaha untuk memberikan bantuan kepada Australia supaya apa? Supaya ini hutan bisa padam kebakaran. Ya. Teman-teman masih main Twitter? Ada. Masih tahu Twitter ya? Tahu. Ada tuh media sosial namanya Twitter, ada. Ya. Jadi masuk tahun 2020 ada sebuah tagar yang sangat mengerikan. Perang Dunia Ketiga. Tahu ya? Antara Amerika dengan Iran. Setelah Amerika menembak mati seorang pemimpin militer, ya, seorang jenderal yang sangat karismatik dari Iran, ya, dan kemudian pemimpin Iran berkata bahwa setelah kedukaan ini berakhir, kami akan membalas Amerika dengan pembalasan yang setimpal. Jadi itu adalah pemicu dari Perang Dunia Ketiga. Udah ribut dengan Iran, ribut juga dengan Cina. Jadi ini keadaan ke depan gak akan lebih baik ya. Tapi apa kata Alkitab buat kita? Kita baca sama-sama di dalam Mazmur 65 ayat 11. Kita baca 1, 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan jejakmu. Coba ulang, 1, 2, 3. Engkau. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ya, kalau kita baca secara kekinian, seharusnya kita baca ayat ini begini. Tuhan memahkotai tahun 2020 dengan kebaikan. Amin. Saudara percaya gak bahwa janji Tuhan itu ya dan amin buat kita? Amin. Ya, bahwa tahun ini Tuhan akan memahkotai kita dengan kebaikannya, itu pasti terjadi. Terjadinya di mana? Iya kan? Ya, baru masuk aja udah banjir, ya kan? Betul kan? Ada yang ngungsi di sini? Saya. Ya, saya kasihan ya Marian ini ya, teman-teman ya. Waduh, begitu dia pulang dari Bali, habis rumahnya. Gitarnya dua habis, betul kan? Sepedanya habis. Bagus lu bawa mobil, bro ya. Coba kalau naik pesawat, mobilnya juga habis. Betul gak sih? Tapi Alkitab berkata bahwa tahun ini Tuhan akan memahkotai kita dengan kebaikan. Nah, kalau Tuhan memahkotai kita dengan kebaikan,
Kok kita masuk 2020 aja dengan banjir yang sangat luar biasa, barang-barang kita habis, kebaikan yang model kayak gimana? Nah, hari ini kita mau pelajari. Hari ini saya akan menyampaikan dua firman Tuhan. Yang pertama dalam perjanjian lama, yang kedua kita ambil dari perjanjian baru. Supaya apa? Supaya begini, setiap kita hari ini kita harus melihat perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru. Amin. Oke? Kenapa seringkali terjadi kesesatan dalam pengajaran gereja-gereja Tuhan? Karena begini, karena ada begitu banyak gereja, mereka lebih suka dengan perjanjian lama tanpa melihat sudut pandangnya dari perjanjian baru. Karena hukum dalam perjanjian baru itu kan linier. Dan sifatnya itu selalu berkat materi yang kelihatan. Kalau kamu lakukan A, kamu dapat B. Itu perjanjian lama. Kamu, kalau kamu lakukan C, kamu dapat D. Kalau kamu taat sama Tuhan, kamu gak pernah lepaskan Tuhan, kamu setia sama Tuhan, berkat yang datang. Setuju kan? Tapi kalau kamu gak setia sama Tuhan, kamu meninggalkan sama Tuhan, bukan berkat yang datang, kutuk yang datang. Jadi hukumnya itu linier, bisa kelihatan. Makanya begini, banyak gereja senang sama perjanjian lama. Setuju gak? Makanya kan tiap tahun ada gereja-gereja yang suka ngomong, kasih buah sulung, kasih perpuluhan, iya kan? Buah sulungnya gak masalah, betul gak sih? Perpuluhannya gak masalah. Tapi kalau ketika kita kemudian melihat semua hukum yang ada dalam perjanjian lama tanpa diterangi perjanjian baru, yang mengerti katakan nabi. Oke? Jadi seharusnya begini, semua persembahan yang ada dalam perjanjian lama itu harus diterangi dengan perjanjian baru. Sama seperti hari ini, kita mau lihat perjanjian lama, kebaikan perjanjian lama dari terangnya kebaikan perjanjian baru. Alkitab katakan apa? Ini kita firman Tuhan. Kita baca sama-sama Roma 8 ayat 28, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan, katakan sama-sama, segala sesuatu. Oke? Segala sesuatu, apakah yang dimaksud dengan segala sesuatu? Kan? Semuanya. Nggak kena banjir, masuk. Masuk. Kena banjir? Masuk juga. Masuk juga. Gak punya masalah, masuk gak? Masuk. Dapat masalah? Masuk. Masuk. Iya. Gaji gak naik-naik? Masuk gak? Masuk. 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 Iya. Gaji naik? Masuk. Masuk. Dapat pacar? Masuk. Belum dapat pacar? Masuk. Masuk juga. Iya. Oke, jadi segala sesuatu itu berbicara apa? Segala sesuatu adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, mau baik dan mau buruk, itu namanya segala sesuatu. Jadi Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan, kebaikan. Kebaikan. Saya mau nanya, kebaikannya buat siapa? Buat kita. Ulang, kayaknya belum nggak pasti nih kayaknya. Ulang, kebaikannya buat siapa? Masih ada yang belum pasti. Ulang. Baca lagi. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi. Jadi kebaikannya buat siapa? Buat kita, buat saya. Setuju gak? Amen. Kebaikannya buat siapa? Kita. Saya. Kebaikannya versi siapa? Versi Tuhan. Bukan versi kita. Kebaikannya itu mestinya versinya versi Tuhan. Yes. Betul gak sih? Yeah. Itu dia. Kenapa seringkali kita gak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena begini, karena seringkali kita berpikir bahwa kebaikan Tuhan itu cuma maunya kita, bukan maunya Tuhan.
kebaikan versi kita itu bagaikan langit dengan bumi dengan versinya Tuhan. Kalau kebaikan kita itu model kayak gimana? Kasih. Ya, yang lain rumahnya banjir, gua nggak banjir. Itu baik. Yang lain rumahnya roboh, gua nggak roboh. Itu baik. Betul nggak sih? Muda senang, tua bahagia. Mati masuk surga. Itu kebaikan versi kita. Betul nggak sih? Dapat suami ganteng, kaya, setia, cinta Tuhan, diberkati Tuhan, melayani Tuhan. Betul nggak sih? Anak-anak manis, setahun 3 kali keluar negeri, matinya masuk? Sudah. Itu kebaikan versi kita. Udah kebaca dari wajah kita. Kan kita maunya yang model-model begitu terus kan? Betul gak sih? Ya. Nah, kebaikan Tuhan itu bukan model kayak begitu. Tadi Allah udah bilang bahwa begini, dia datang ke dalam dunia ini, dia memberikan teladan kepada kita. Tadi saya baru ada argumen sama satu anak Vincent, hari ini dia gak bisa ikut ya, karena dia ada apa sih, ada tugas kuliah ya kayaknya ya. Tadi dia ngomong begini, Kodita, itu pendeta-pendeta yang ada di Pastor Insel kan seharusnya gak masalah kan, punya barang-barang branded segala macam, gak masalah bro, saya bilang begitu. Tapi masalahnya begini, yang harus kita teladani kan Yesus. Iya. Betul gak sih? Menurut saudara, pendeta punya mobil bagus boleh gak? Boleh. Boleh. Punya sendal jepit bagus. Nah, punya sepatu bagus boleh, sepatu mahal? Boleh. Baju mahal boleh gak? Boleh. Boleh. Tapi masalahnya begini, teladan kita siapa? Teladan kita Yesus. Saya bilang sama Vincent tadi, Yesus aja yang Allah loh. Dia Allah. Dia Tuhan di dalam dunia, jadi hamba. Halo? Ya. Terus kita jadi hamba Tuhan, kita mau jadi Tuhan. Kebalik kita. Setuju gak sih? Enggak. Seharusnya begini, kebaikannya itu memang buat kita, tapi kebaikannya itu bukan versi kita. Kebaikannya itu harus selalu versinya Tuhan. Oke? Okay? Yang mengerti katakan amin sampai sini. Oke? Okay? Nah, ya pertanyaannya, kebaikannya versi siapa? Harus versi Tuhan, oke? Okay? Nah ini versi kebaikan, ada versi manusia. Ya, versi manusia adalah segala sesuatu yang menyenangkan kita. Ya, muda sehat, kaya, ya diberkati Tuhan. Punya istri cantik, luar biasa, wah pokoknya yang enak-enak. Ya, itu versinya manusia. Ada yang versinya dunia. Sesuatu yang membawa kita bukan semakin serupa dengan Tuhan, tapi membuat kita semakin serupa dengan dunia. Itu versinya dunia. Nah versi yang ketiga adalah versinya Tuhan. Versinya Tuhan adalah segala sesuatu yang membawa kita kepada kehendak Tuhan, sekalipun tidak menyenangkan. Makanya kenapa gak banyak orang mau lakukan kebenaran? Banyak orang dia mereka mau melakukan kebenaran yang cuma kepengen dia lakukan aja. Betul? Ya. Karena begini, yang namanya melakukan kebenaran itu seringkali tidak menyenangkan, tidak mengenakan, bertentangan dengan kedagingan kita. Betul gak sih? Itu dia. Tapi kan Yesus telah memberikan contohnya kepada kita bahwa dia disalib di sana. Nah, apakah kebaikan versi Yesus? Roma 8 ayat 29 katakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kebaikan versinya Tuhan adalah supaya saudara dan saya, kita memenuhi rencananya, memenuhi panggilannya, dan kita dipanggil kepada rencananya, yaitu apa? Semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Saya sudah sering kali menjelaskan berkali-kali di tempat ini bahwa serupa dengan Tuhan itu bukan berbicara wajah kita jadi kayak Tuhan.
serupa dengan Tuhan itu punya pengertian bahwa begini, di dalam kehidupan kita ada kualitas Tuhan, ada sifat Tuhan, ada karakter Tuhan, itulah tujuannya. Jadi kebaikan kasih Tuhan adalah segala sesuatu yang kita alami, yang membawa kita makin berkarakter Kristus, itu kebaikan. Amin. Lumayan satu orang udah tobat. Ulah, ya kan. Kebaikan versi Tuhan itu apa? Kebaikan versi Tuhan adalah segala sesuatu, mau baik mau buruk, yang membawa kehidupan kita makin memiliki sifat Tuhan, kualitas Tuhan, karakter Tuhan, itulah kebaikan. Amin. Jadi kebaikan versinya Tuhan itu bukan kalau kita sukses dan kaya. Kita sukses, tapi arogan. Itu kebaikan. Bukan. Kita kaya, pelitnya minta ampun. Paman Gomer lewat. Itu kebaikan. Tidak. Betul gak sih? Itu. Kebaikan versinya Tuhan adalah, kalau begini, kita makin serupa dengan Tuhan dengan apapun yang kita alami dalam kehidupan. Mau dapat banjir, gak dapat banjir, tapi kalau itu membawa kita makin berkarakter Kristus, itu kebaikan. Makanya begini, kalau kita mengerti kebenaran ini, sekalipun banjir kita udah sampai di pinggir, kita tetap bisa bersyukur. Karena apa? Karena kita tahu itu membawa kebaikan dalam hidup kita. Betul gak sih? Betul. Kalau karena banjir kemudian kamu jadi makin sabar, itu kebaikan. Agak kurang bisa terima. Betul gak sih? Yeah. Itu dia. Kemarin saya baru ngomong juga sama salah satu teman kami, Jevon. Teman-teman mungkin gak kenal, dia belum pernah kemarin. Tapi dia hari Jumat dia bikin pemuritan di sini juga, di ruangan yang kecil. Makanya saya kasih pinjam ruangan yang kecil supaya dia bisa bikin pemuritan. Oke? Okay? Saya ngomongin, dia wah gila, gue masuk tahun 2020. Dia kan kerja, apa sih namanya, bikin makanan-makanan gitu, apa sih namanya? Catering. Iya kan? Jadi tadinya ada 5 perusahaan yang bikin catering sama dia. Tiba-tiba tinggal 2 perusahaan, dan 2 perusahaan ini cuma 100 piece. Waduh, gue katanya, gue kayaknya masuk tahun 2020 kayak bangkrut dan segala macam. Sekarang saya ngomong sama dia begini, bro, kalau itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita dan membawa kita makin serupa dengan Tuhan, membawa kita makin bergantung sama Tuhan, mungkin itu kebaikan versinya Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan lu. Betul gak sih? Itu dia. Dan berapa banyak dari teman-teman kita di tempat ini yang berani kesaksian bahwa begini, memang seringkali Tuhan izinkan sesuatu yang gak enak dalam hidup kita, tapi membawa kita makin karakter Kristus. Yes. Itu gak bagus? Yes. Gitu. Lalu? Jadi hari ini kita bisa melihat bahwa begini, apapun situasi terburuk dalam kehidupan kita yang kita alami, tapi kalau kita itu membawa kita makin serupa dengan Tuhan, kita bisa lihat kebaikan di situ. Alkitab berkata, tahun 2020 Tuhan akan memahkotai kita dengan kebaikannya. Amen. Udah mulai bisa lihat kebaikan di situ? Amin. Di kebaikan versinya Tuhan apa? Kebaikan yang diberikan kepada manusia dengan tujuan membawa manusia kepada kehendaknya dan rencananya, itu disebut kebaikan. Oke? Okay? Jadi segala sesuatu yang membawa kita semakin berkarakter Kristus, itulah kebaikan versinya Tuhan. Oke? Okay? Nah, pertanyaannya yang kedua adalah gini, di manakah kita akan mengalami kebaikan Tuhan itu? Mau gak mengalami kebaikan Tuhan? Di mana? Oke? Okay? Alkitab katakan begini, Mazmur 65 ayat 11, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan, katakan lemak. Nah, pertanyaannya, apakah lemak itu? Kalau kita baca Alkitab dalam Perjanjian Lama, kita mengerti bahwa begini, orang-orang Yahudi itu selalu membawa persembahan buat Tuhan. Setuju kan? Dan persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan adalah binatang.
yang memiliki darah. Setuju gak sih? Ya. Dan bagian terbaik dari binatang yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan itu apanya? Makanya buat teman-teman yang bobotnya agak berlebihan, itu sebenarnya kebaikan Tuhan juga. Ya, itu kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena ternyata ini Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Karena ini bagian yang terbaik, ya guys. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia. Jadi artinya begini, artinya kita harus membaca bahwa di tahun ini Tuhan akan memahkotai kehidupan kita dengan kebaikan. Jejaknya mengeluarkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah memberikan kepada kita yang second. Tuhan gak pernah memberikan kepada kita yang expired. Yang Tuhan berikan kepada kita yang terbaik. Bahkan kalau teman-teman baca Alkitab dalam versi bahasa Inggris, dipakai kata abundance, kelimpahan. Nah, di manakah kita mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan? Di manakah kita menikmati tetesan-tetesan lemak yang kemudian Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita? Alkitab berkata, jejakmu mengeluarkan lemak. Jadi di mana kita alami lemaknya Tuhan? Di jejaknya Tuhan. Makanya hari ini putuskan, kamu mau mengikuti jejak siapa? Karena di luar jejaknya Tuhan, kamu gak akan pernah mendapatkan kelimpahan kebaikan Tuhan. Yes. Masalahnya seringkali kita berpikir begini kan, bahwa seringkali kita berpikir bahwa rencana kita itu lebih hebat daripada rencana Tuhan. Itu seringkali begitu. Gue mau tanya, masa 2020 bikin resolusi? Bikin masih. Betul gak sih? Yes. Itu resolusi tuh. Rencana-rencana kita kan. Betul gak sih? Ya. Nah, seringkali kita berpikir bahwa begini, rencananya kita itu lebih baik daripada rencananya Tuhan. Makanya ketika Tuhan menuntun kita untuk jalan di sini, kita merasa, enggak Tuhan, ini bukan yang terbaik, ini yang terbaik. Makanya seringkali begini, ya, orang Kristen, orang percaya, lebih senang ditolong Tuhan daripada dipimpin Tuhan. Percayalah, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Setuju gak sih? Tapi kalau kamu cuma mau ditolong Tuhan tanpa mau dipimpin Tuhan, saya cuma mau kasih tahu, Tuhan gak pernah jadi Tuhan, Tuhan gak pernah jadi Raja, Tuhan cuma jadi berhala doang dalam hidup kita. Ini gak marah-marah, belum mulai minum obat hipertensi soalnya. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia. Saya mau nanya, kalau Tuhan kemudian memimpin kita dengan semua keinginan kita, kita jadi berkarakter Kristus apa makin hancur? Hancur. Hancur pasti hidup kita. Makanya teman-teman lihat ya, anak-anak yang kemudian dididik sama orang tuanya untuk mengikuti semua keinginannya, kira-kira apa yang terjadi? Kurang ajar pasti. Ya, anaknya jatuh, yang disalahin kursinya. Banyak kan kayak begitu, saya lihat dulu sih. Lu kursi ini yang nakal nih, gue lakukan meja, gue ini meja yang nakal, kamu mana? Kita begitu. Hah? Bayangin kalau Tuhan memimpin kita model apa yang kita mau, bukan apa yang dia mau. Gak berkarakter Kristus kita, makin rusak kehidupan kita, makin jahat kehidupan kita. Enggak, rencana Tuhan, kehendak Tuhan lebih baik daripada apa yang kita rancangkan buat kehidupan kita. Yang mengerti kata-kata itu. Itu dia. Udah mulai bisa melihat kebaikan Tuhan hari ini. Amin. Agak jarang nih. Ya, jarang dibahas di gereja maksudnya. Apakah lemak itu? Ya, udah ya. Dan lemak yang paling enak ya, oh ya, lemak babi pasti. Nikmat.
Makanya teman-teman, ya saya kasih contoh. Makanya masih ingat enggak persembahan Kain dan Habel? Iya. Masih ingat ya? Kenapa persembahan Kain ditolak sama Tuhan? Bukan karena persembahannya busuk. Kalau kita mempelajari Alkitab dengan seksama, persembahan Kain ditolak Tuhan karena begini, Kain mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, tapi yang dipersembahkan Kain bukan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang dipersembahkan Kain adalah semua berasal dari pencapaian-pencapaian kehidupannya, bukan apa yang Tuhan inginkan. Sedangkan apa yang diberikan Habel? Yang diberikan Habel adalah apa yang Tuhan mau. Dan apa yang Tuhan mau? Persembahan di hadapan darah. Makanya persembahan Habel diterima. Betul gak sih? Itu nih. Masih ingat cerita Hofni dan Fineas? Ya. Tuhan membenci Hofni dan Fineas bukan karena mereka berzina, bukan hanya sekedar mereka berzina di bait Allah. Bukan. Tuhan membenci mereka, Hofni dan Fineas, karena begini, karena Hofni dan Fineas mencuri lemak-lemak terbaik dari persembahan bangsa Israel kepada Tuhan. Makanya lemak itu penting. Kata lemak itu penting. Bro, gua sarankan lu tambahin lemak sedikit. Dan lemak terbaik itu memang lemak babi. Ini lemak dari sorga. Oke, sampai sini oke ya? Ya. Oke. Jadi di mana kita mengalami? Di jalannya atau di jejaknya. Kelimpahan akan kita alami di jejaknya. Nah, ini kebenaran tentang jejak Kristus. Oke? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jalan Tuhan tidak selalu mudah, tapi dia berjaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ya Tuhan, bukan jalan kenyamanan tanpa kekurangan. Ya Tuhan, ada jalan kekurangan yang membawa kita kepada kemenangan. Jalannya Tuhan bukan jalan tol. Amin. Jalannya Tuhan itu jalan berkerikil. Setuju gak? Ya. Karena Tuhan tidak pernah berjanji memberikan kapal pesiar buat kita. Yang Tuhan janjikan adalah kapal perang buat kita. Makanya jangan iri kalau ada orang-orang yang suka naik kapal pesiar. Karena itu bukan kapal buat kita. Kapal kita, kapal perang. Betul gak sih? Kita berperang dengan apa? Kita berperang dengan keegoisan kita. Kita berperang dengan keakuan kita. Kita berperang dengan semua keinginan-keinginan kita. Karena begini, bagaimana kita bisa melakukan semua rencana Tuhan kalau kita masih hidup untuk diri kita sendiri? Lalu, karena lawan dari hidup yang berfokus kepada Tuhan adalah hidup yang berfokus kepada diri sendiri. Alex senyum-senyum aja kalau mau ngomong apa-apa sih ya. Sekali lagi ya, biar kalian tahu. 1, 2, 3. Jalan Tuhan tidak selalu mudah, tetapi ujungnya jalan Tuhan tidak selalu rata, tetapi dia berjanji menyertai kita. Jalan Tuhan bukan tanpa onak dan duri, tapi dia berjanji kita gak akan jalan sendiri. Jalan Tuhan bukan jalan kenyamanan tanpa peperangan. Jalan Tuhan adalah jalan peperangan yang membawa kita kepada kemenangan. Itu jalannya Tuhan. Nah, apakah yang akan kita pelajari bulan-bulan ke depan? Jadi bulan-bulan ke depan ada beberapa materi dari jejak-jejak Kristus ini yang harus kita pelajari. Ya, yang pertama kita akan belajar yang namanya jalan yang sempit. Jalan yang sempit ini adalah jalan kebenaran. Oke? Jalan Tuhan adalah jalan yang sesak. Oleh sebab itu tidak banyak orang yang mau lewat. Ketika kita melakukan kebenaran, seringkali kebenaran itu mencekek leher kita. Sebenarnya kebenaran itu seringkali menahan kita punya perut. Kita tersesat karena apa? Karena memang tidak mudah untuk melakukan kebenaran. Oke? Itu jalan yang sempit. Yang kedua, bulan berikutnya kita akan belajar tentang mujizat. Oke? Saya percaya untuk sampai kepada tujuannya Tuhan, Tuhan bukannya Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab. Bagaimana caranya Tuhan memastikan kita sampai kepada tujuannya? Tuhan berikan kepada kita mujizat-Nya.
Tapi mujizat yang diberikan kepada kita bukan mujizat-mujizat yang kemudian tanpa tujuan. Mujizat Tuhan diberikan kepada kita supaya saudara dan saya makin berkarakter Kristus. Amin. Betul nggak? Yes. Kalau mujizat yang kita terima tidak membawa kita kepada karakter Kristus, kita kecanduan mujizat akhirnya. Betul nggak? Pernah dengar kesaksian-kesaksian nggak ada orang kena kanker, ya, udah stadium 4, dokter udah nyerah, udah bawa pulang aja nih Pak, kasih makan yang enak-enak. Iya kan, biasanya mikir kalau udah nyerah-nyerah gitu kan, iya kan? Bawa pulang aja Pak, tapi karena orang ini punya iman pengharapan kepada Tuhan, imannya menyembuhkan dia, sembuh kanker. Pernah ya dengar kayak begitu ya? Sering nggak? Nah saya mau nanya, kalau orang yang telah disembuhkan ini kemudian dia pulang ke rumah, begitu sampai di rumah, dia makan lagi tuh kepiting sasiran, ditutup dengan dessert durian montong, terakhir ditutup dengan minum Coca-Cola. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira aja. Mati pasti, betul gak sih? Berarti begini, mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, kalau dia hidupnya gak mau bertobat, dia hidupnya gak mau berubah, percuma itu mujizat dikasih kepada kita. Setuju lah. Itu kita akan belajar di bulan depan. Yang selanjutnya adalah pencobaan. Ya. Tadi Alek udah mention tuh, penderitaan yang membawa kita kepada kebahagiaan. Kenapa seringkali kita gak bisa melihat penderitaan sebagai sebuah kebahagiaan? Karena seringkali mindset penderitaan yang ada di kepala kita adalah penderitaan yang seringkali versinya kita. Sebenarnya penderitaan dalam teks asli bahasa Yunani dipakai kata ini, peirasmos. Coba katakan sama-sama, peirasmos. Kalau belum monyong, peirasmos. Nah apakah peirasmos? Peirasmos punya pengertian begini, dilemparkan ke depan. Oke, okay? Jadi waktu penderitaan hadir, pencobaan hadir, sebenarnya Tuhan sedang melemparkan kita ke depan. Kenapa Tuhan melemparkan kita ke depan? Supaya kita semakin dekat dengan sasaran. Sasarannya apa? Serupa dengan Tuhan tadi. Waktu dilempar itu gak enak Pak, setuju gak sih? Tapi dilemparkannya kemana? Ke depan, supaya semakin dekat dengan sasaran. Nah kita akan belajar apa sih yang luar biasa dari penderitaan ini? Nanti. Oke? Yang terakhir, kita akan belajar tentang penderitaan itu sendiri. Oke? Jadi ada pencobaan, ada penderitaan. Jadi teman-teman, bulan depan Februari, kita akan ada dua kali, tanggal 10 dan tanggal minggu terakhir. Oke? Tanggal 10, saya akan ngajar. Minggu terakhir, bulan Februari itu, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang saya hormati, namanya Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Tahu ya? Dan di bulan Maret kita ada dua kali juga, minggu pertama, minggu kedua saya akan ajar, minggu terakhir akan diajar oleh hamba Tuhan juga, namanya Bapak Pendeta Ruwin Ong. Tahu ya? Oke? Okay? Jadi kita dilatih ini tentang jejak-jejak Tuhan ini oleh hamba-hamba Tuhan yang kompeten. Oke. Nah, apa prosesnya supaya kita bisa semakin serupa dengan Tuhan? Alkitab katakan begini, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan, yang pertama kita ditentukan. Jadi kita ada di dalam dunia ini bukan karena kebetulan. Ulang. Kita ada di dalam dunia ini bukan karena kebetulan. Amin. Saya nggak tahu lah masa lalu kalian kayak gimana. Tapi yang saya percaya adalah begini, kalian ada di dunia ini karena kehendak Tuhan. Amin. Mungkin ada yang berkata begini, Pak Pendeta, saya ini dilahirkan karena kecelakaan. Saya dilahirkan tidak diinginkan. Saya nggak peduli masa lalu kita. Yang saya percaya begini, kalau kita ada hari ini, semua karena kehendak Tuhan. Amin. Nah kalau kita ada di muka bumi ini
karena kehendak Tuhan. Seharusnya begini dong, kita hidup di dunia ini untuk kehendak Tuhan. Oke? Ya kita sudah ditentukan untuk menggenapi rencananya. Yang kedua, kita dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya ajaib. Jadi kata bertobat di situ muncul, ya. Jadi orang yang di dalam Kristus, murid Kristus itu adalah orang-orang yang hidup dengan firman-Nya. Orang-orang yang hidup dengan firman-Nya kelihatan dari apanya? Kelihatan dari buahnya. Oke? Yang ketiga, dibenarkan. Status kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Yang terakhir baru, dimuliakan. Asik. Kualitas ilahi akan nampak dalam kehidupan kita. Ini prosesnya, ini perjalanannya. Bahwa Tuhan akan proses kita. Makanya saya bikin kayak begini nih, jalannya ruwet nih. Mentok sana, mentok sini, mentok. Betul gak sih? Saya ada sampai hari ini kan bukan tiba-tiba langsung jadi begini, enggak kan? Betul gak sih? Tuhan proses sedemikian rumah, Tuhan asah sedemikian rumah. Kayak emas aja. Pernah lihat emas gak? Tahu emas? Dari mana kita tahu ini emas murni atau emas oplosan? Dibakar. Masuk dalam perapian dulu bro, dibakar. Setuju? Waktu dibakar, kalau di dalam kandungan emas itu kemudian ada campuran lain, maka campuran yang lain itu akan memisahkan diri. Tinggal dibuang lagi campuran itu. Kemudian emas yang udah murni ini tinggal dibekukan kembali. Setelah dibekukan kembali, maka apa yang terjadi? Seorang tukang emas akan tahu emas ini udah murni dari mana. Emas ini udah murni waktu tukang emas itu bisa berkaca. Kalau dia bisa melihat wajahnya sendiri di emas tersebut, dia tahu ini emas udah murni. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan akan lakukan apa lagi? Dia akan proses kita dibakar, dibakar, dibakar. Sampai Tuhan lihat rupanya dalam kehidupan kita, baru dia tahu ini mulia, ini berkualitas. Makanya orang percaya yang melewati jalan api itu beda. Ulah. Makanya orang Kristen yang melewati jalan api itu beda kualitasnya. Amin. Amin. Ulah. Orang Kristen yang melewati jalan api beda kualitasnya. Amin. Masih belum. Ulah. Orang Kristen yang melewati jalan api beda kualitasnya. Amin. Murni pasti. Betul enggak sih? Makanya teman-teman baca dalam Alkitab, orang-orang terbaiknya Tuhan itu tidak pernah dihasilkan lewat jalan-jalan kenyamanan. Orang-orang terbaiknya Tuhan selalu melewati jalan-jalan menderita. Terus kita mau hebat itu tanpa menderita? Omong kosong aja itu. Oke? Kayaknya bulan depan gak ada yang ikut nih kayaknya. Cukup sekali lah kayaknya berarti. Oke, Roma 8 ayat 31. Kita katakan apa? Oke. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang? Katakan tentang semuanya itu. Apakah tentang semuanya itu? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya untuk menjadi serupa dengan gambaran-Nya. Apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa yang akan kita katakan tentang prosesnya Tuhan? Alkitab katakan begini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang jadi lawan kita?
Ini ayat kita udah hafal berkali-kali pasti. Bahkan kita sering comot ayat ini, iya kan? Kemudian kita nyanyikan, iya kan? Betul kan? Kita comot ayat ini, kemudian kita adakan doa keliling. Woi, kalau perang yang itu ya, jadi waktu kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, kita pakai ayat ini. Jika ada di pihak kita, siapa yang di lawan kita? Kita sering kali comot ayat ini kan? Seenak jidat kita. Saya mau nanya, kata kunci dari ayat ini ada di mana? Allah di pihak kita atau siapa yang di lawan kita? Kata kuncinya di mana? Allah di pihak kita atau siapa yang akan di lawan kita? Allah di pihak kita. Yakin? Saya ulang. Kata kuncinya ada di mana? Allah di pihak kita atau siapa yang di lawan kita? Nggak pasti sih kayaknya nih semua. Kata kuncinya dari mana? Salah. Kata kuncinya terletak pada kata jika. Ulah. Kata kuncinya Allah di pihak kita atau siapa yang di dalam kita? Jika. Betul nggak sih? Karena kata jika itu adalah kata keberpihakan. Setuju gak sih? Saya mau nanya, Allah ada di mana? Di dalam kita. Masih kan krisis ini? Ada, Allah ada di mana? Di dalam kita. Kalau Allah di dalam kita, kekuatannya di mana? Di dalam kita. Setuju gak sih? Pertanyaan saya yang kedua, Allah di pihak siapa? Yakin? Belum tentu. Saya ulang sekali lagi. Iya. Allah ada di mana? Di dalam kita. Setuju. Kalau Allah di dalam kita, dia menyertai kita. Iya. Dia menyertai kita. Pertanyaannya, apakah Allah berpihak kepada kita? Belum tentu. Saya akan kasih sebuah contoh. Ya, jadi kata kuncinya di mana? Jika. Ya. Jadi kita baca 1 Samuel 4 ayat yang pertama, baca. Ya. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah di dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Jadi hari itu mereka bertempur, berperang melawan musuh bebuyutan mereka. Coba katakan musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan. Apa itu musuh bebuyutan? Musuh. Ini musuh turun-temurun dari empong. Bapak, anak, cucu, cicit. Jadi bebuyutan tempur terus. Ini orang Filistin nih, bebuyutan. Oke. Okay. Ayat yang kedua, orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, lihat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan berapa? 4.000 orang di medan pertempuran itu. Jadi waktu bangsa Israel melawan musuh bebuyutan mereka, Alkitab berkata mereka kalah. Berapa orang yang mati? 4.000. Ayat yang ketiga katakan begini, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para senior, tua-tua senior, kalau tua kan gak enak, senior Israel, mereka ngomong begini, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Jadi mereka gak bisa terima, kenapa mereka kalah dengan perang? Halo? Karena Tuhan berjanji kepada mereka begini, kalau mereka perang, mereka harus menang. Kan Tuhan berjanji begitu. Tapi kenapa hari itu mereka bisa kalah? Mereka bertanya-tanya. Kemudian lalu kita katakan begini, mereka bermusyawarah, kemudian mereka memutuskan, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Katakan sama-sama, tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian.
perjanjian ini bukan barang sembarangan. Ini barang keramat yang dimiliki oleh bangsa Israel. Barang ini adalah barang di mana tanda bahwa Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan menyertai mereka. Tanda Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Jadi waktu mereka kalah, mereka berpikir begini, wah kita kalah karena begini, tabutnya ada di Silo. Mari kita ambil tabut tersebut, karena kalau kita ambil tabut tersebut, Tuhan menyertai kita berperang. Jadi teman-teman baca ayat-ayat yang di bawahnya, ayat 4, 5, 6, 7. Waktu tabut itu datang dari Silo, mereka bersorak-sorai. Kayak orang di gereja. Bersorak-sorai. Mereka bersorak-sorai, mereka senang. Kenapa? Karena begini, tabut udah di depan mereka nih. Tuhan menyertai mereka. Kalau perang, pasti menang. Oke? Tapi ayat yang 10 Alkitab katakan apa? Dari 1 sampai 4 ayat yang 10, 1, 2, 3 lalu berperanglah orang Filistin, terpukul menang. Kalah. Terpukul apa? Kalah. Mereka menang apa kalah? Kalah. Loh tabutnya di mana? Tabutnya di tempat-tempat mereka kan? Tapi kenapa mereka kalah? Iya. Lihat, mereka melarikan diri masing-masing ke kemah. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur. Waktu perang yang pertama, matinya berapa? Sice. Perang yang kedua, matinya berapa? Saban. Berapa kali lipat, bro? Berapa kali lipat? Hampir 6 kali lipat matinya. Betul gak sih? Padahal begini, mereka punya tabut Tuhan, tapi kenapa mereka tetap kalah, bahkan kalahnya telak? Kalau dalam sepak bola itu ya, round pertama mereka udah 2-0, round kedua 10-0. Dibantai. Betul gak sih? Padahal tabut perjanjian adalah mereka, bersama dengan mereka, tapi kenapa mereka kalah? Karena yang paling penting itu bukan tabutnya, men. Yang paling penting itu bukan kita ngeklaimnya Tuhan ada di dalam saya. Bukan. Yang paling penting adalah begini, kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita dan Tuhan di pihak kita. Bangsa Israel enggak kayak begitu. Bangsa Israel, mereka punya mentalitas yang perlu kita bantai habis hari ini. Mereka punya mentalitas begini. Itu tabut itu perlu enggak perlu buat mereka. Kalau lagi perlu, baru ingat Tuhan. Kalau lagi gak perlu, lupa sama Tuhan. Banyak orang Kristen yang begitu kan? Iya. Iya kan? Perlu Tuhannya kalau lagi kefefet. Katanya kalau lagi kefefet, baru ingat Tuhan. Makanya Tuhan gak pernah jadi Tuhan. Tuhan gak pernah jadi Raja. Tuhan cuma jadi kacung mereka aja. Nah pertanyaannya hari ini begini, siapa Tuhan buat kita? Apakah kita perlu Tuhan cuma kalau lagi kepepet? Apakah Tuhan bisa dipermainkan? Gak bisa. Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, gak ada yang bisa mengalahkan kita. Halo? Makanya jangan cuma minta untuk ditolong sama Tuhan, tapi hiduplah mau dipimpin sama Tuhan. Tuhan yang mau pimpin kita, dan pimpinan Tuhan mungkin gak enak, tapi pimpinan Tuhan membawa kita ke tempat yang terbaik. Amin. Oke? Okay? Udah bisa melihat kebaikan hari ini? Amin. Percaya ada kelimpahan lemak hari ini? Amin. Udah, kalah. Sampai jumpa bulan depan. Amin. Kita akan bertemu dalam sesi Jalan yang Sempit. Bus.